Stop eksploitasi anak. Ayo buat mereka tersenyum bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat. Yang terhormat Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Asisten Ketua atau yang mewakili, para wali kota 5 wilayah kota administrasi Provinsi DKI Jakarta, Biro Kesos, Sekda Provinsi DKI Jakarta, pimpinan BI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Direktur PT Bank BNI 46 Pusat, Kepala Bulog Bifre DKI Jakarta, para camat dan lurah se-Provinsi DKI Jakarta, dan Koordinator
pendamping PKH dan PKSK tingkat kota administrasi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi dan evaluasi penyaluran bantuan pangan non tunai atau yang dikenal BPNT. Bapak PLT Gubernur yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Maksud pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan evaluasi penyaluran BPNT ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi jajaran wali kota, camat, dan lurah tentang pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai serta mengevaluasi pelaksanaan penyaluran BPNT dimaksud untuk tahap 1 bulan Januari dan bulan Februari 2017 mengingat masih ada kendala dalam penyaluran di lapangan. Tujuan, meningkatkan pengetahuan dan wawasan jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang program bantuan pangan non-tunai atau yang dikenal BPNT. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas jajaran Kementerian Sosial RI, unsur pemerintah provinsi dan stakeholder terkait dalam penyaluran BPNT kepada keluarga penerima manfaat. Memetakan kendala permasalahan proses penyaluran BPNT di Provinsi DKI Jakarta. Mencarikan alternatif solusi permasalahan penyaluran BPNT. Waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan satu hari pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 bertempat di Balai Agung Balai Kota. Narasumber kegiatan ini ada 4 orang. Yang pertama Kepala BI Perwakilan DKI, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Kepala Bulog Divisi DKI Jakarta Perwakilan PT Bank BNI Vietnam. Peserta sebanyak kurang lebih 375 orang, terdiri dari wali kota, unsur dinas sosial, camat, lurah, KPD terkait, pendamping PKH, dan TKSK tingkat kota. Demikian hal-hal yang dapat saya laporkan. Mohon perkenan Bapak PLT Gubernur untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara secara resmi sosialisasi dan evaluasi program bantuan pangan non tunai. Atas perhatian dan perkenannya, saya ucapkan terima kasih. Bila itu taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama arahan pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang kami hormati Bapak Jarod Saiful Hidayat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormati Pak Mumu Suherlan dari Kementerian Sosial, Pak Mas Lohan dengan Sosial, Bapak dari Bank Negara Indonesia, Bapak Isan Iskandar, Ibu yang mewakili Bulog, para camat, lurah, hadir-hadir yang berbahagia. Saya langsung saja, filosofinya dulu ya. Kenapa program ini sungguh penting dan sebetulnya menjadi kewajiban kita sebagai pemerintah. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menyebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ingat itu. Jadi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Sosial dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta lembaga-lembaga negara itu adalah pelaksana tugas negara, unsur-unsur dari negara
yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kaum fakir dan miskin serta anak-anak terlantar. Di masa lalu, bantuan-bantuan seperti ini, mohon maaf, biasanya justru, maaf betul, yang saya tahu, banyak bocornya. Bantuan untuk kaum fakir, kaum miskin, justru bocor dari korupsi. Kenapa? Karena dulu selalu sifatnya semuanya tunai, sehingga tidak bisa dikontrol. Korupsinya dari sisi apa? Satu, mutunya, kualitas barangnya. Beras ya beras jelek. Mohon maaf, saya pernah jadi wali kota 10 tahun ya. Perlu saya cek itu. Ya, gula yang lembut, gula kayak tepung itu loh. Mohon maaf, harganya sama. Kalau miskin, fakir miskin tidak bisa protes karena tidak punya akses. Itu sudah diterima. Ya. Saya kadang-kadang apa ya, terus dodoh ya. Kok keterlaluan? Ya. Kok masih kurang saja ya yang mampu-mampu ini? Kayak begitu kemudian dimakan sini. Di mana nuraninya ya? Apa tidak memandang bahwa yang dibantu itu juga saudaranya sendiri, sebangsa setanah air? Nah, dengan berbagai macam praktek-praktek seperti itu, maka DKI Jakarta itu mengawali sebetulnya Pak Mumuk ya sama Pak Nisan untuk membudayakan nilai-nilai bantuan atau apapun juga sifatnya non-tunai, cashless semua. Cashless semua. Kalau cashless, satu, itu tepat sasaran, bisa kita cek siapa penerimanya. Waktunya tepat, jumlahnya tepat, ya, transaksinya tepat. Tidak ada kebocoran, bisa kita lihat semuanya. Ya. Semuanya di sini kita harapkan menjadi cashless society. Kita berikan penyadaran, para lurah, para camat juga seperti itu. Gaji PPSU, gaji apapun juga cashless. KJP juga cashless, betul nggak? Supaya bisa kita lihat. Ya. Karena banyak sekali kartu, tadi saya bilang sama Pak Gumuk, kita gagas yang disebut dengan kartu Jakarta One. Supaya orang miskin itu nggak banyak yang kartu, Pak Isan. Itu kartu apa? Bingung ini. Nah, nanti, bahwa itu dari kementerian, kementerian banyak nih, kementerian sosial ada, KKS, kartu keluarga, sejahtera untuk apa saja itu. Untuk energi juga ada ESDM, pemerintah provinsi juga ada. Jadi satu logonya saja. Ya macam-macam merah putih logonya macam-macam. Kadang-kadang kan maaf ya ada ego juga Pak. Ini dari kami nih. Kalau satu nggak ada logo saya gitu ya, dikira saya nggak kerja kan gitu. Logonya saja. Nah dengan cara seperti itu maka mereka nggak kerepotan. Bisa digunakan untuk beli beras, 12.500 per kilo, maaf 8.000 ya, 8.500, gula 12.500 kan HET-nya gini ya, gulanya juga gula terbaik, bisa milih, bu kalau dulu gak bisa milih lho, orang yang segini tubuh, gula, ya, ono iyo ibu, wis, bagian, adanya cuma itu. Saya kadang-kadang, makanya waktu itu saya cerewet untuk diberitahu, saya cek semuanya. Ada kutub, kembalikan, tidak pantas ya. Masyarakat yang membutuhkan dapat beras penuh kutu dan pecah-pecah semuanya, apalagi warnanya kekuning-kuningan, ya kan begitu, gula juga seperti itu, saya nggak bisa, saya tetap bela mereka. Nah, untuk antisipasi kayak begitu, maka dengan kartu tadi. Nah persoalannya adalah Medika, tadi saya bisa mengatakanmu, DKI, ini masih e-warungnya sebagai tempat penjualan itu masih terbatas. Pak Mas Rohan, para camat, para lurah, tolonglah di kantor-kantor kelurahan bisa jadi e-warung. Di RPTRA bisa, betul nggak? Di rumah susun boleh, betul nggak?
Jadi cari lokasi-lokasi e-warung itu yang dekat dengan kelompok sasaran, kelompok penerima manfaat KPM itu loh. Supaya tidak jauh-jauh, buka kerjasama sama Kementerian Sosial, dengan Bulog, dengan Bank Indonesia, BNI ya, sosial itu ya. Dari 100 lebih, masih tersedia 30 ya, e-warung gitu aja kok susah sih. Di NPT kan ada PKK Mart, dia tuh nah. Jadi kan satu tidak boleh ada egois kok. Kita juga ada pasar murah, ya yang menerima KGP, boleh jadikan satu. Kan bisa kita atur jadwalnya. Dengan cara seperti itu semakin banyak, semakin mudah kelompok sasaran ya KPM ini ya untuk bisa mendapatkan barang itu. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan puasa dan lebaran. Jadi minta tolong betul, ini para lurah, para camat, Pak Mas Rohan, cek ya. Ya. Masih 30, aku kaget. Loh kita sudah biasa, lurah camat sudah biasa kok. Gunakan mekanisme non-tunai. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang itu sebagian besar sudah dikerjakan di DKI. Hanya pengembangannya secara nasional sekarang. Jadi sebetulnya Anda semuanya harusnya sebagai pionir, contoh terbaik. Kemudian jangan Anda kemudian merasa ini program dari pemerintah pusat, sama saja. Kita apakah bagian dari pemerintah pusat? Siapapun program pemerintah pusat yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta, Anda wajib untuk mendukung sepenuhnya. Kami para lurah, para camat, Pak Masukan, tolong Pak Masukan ya. Bahkan kartu-kartu seperti itu ya, itu tadi bisa dicek untuk apa? Untuk beli beras, hanya beras toh? Untuk beli bensin nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Beli rokok nggak boleh, beli handphone nggak boleh, ya nggak? Nah makanya kalau tunai kan bisa digunakan macam-macam. Dulu kan tunai-tunai begitu ya. Saya kadang-kadang maaf ya, waktu jabat saya di militer itu saya malu. Sebagai wanita pasien saya malu. Ketika ada bantuan tunai, kan dulu ada ya, ya di apa? Nah, bagian langsung tunai. Kan buka di kelurahan, di kecamatan, antri kok ekonomis. Ekonomis itu. Antri. Nah, yang saya kadang-kadang gregetannya apa? Mereka itu kaya-kaya. Punya motor. Motor? Mau apa? Kan kelihatan. Malu. Buat pakainya kan kelihatan. Nggak malu itu. Nah. Ini nggak mau dipertanyakan. Sekarang kan nggak boleh lagi, Pak. Bayangkan, mantri punya. Kemudian ditayangkan. Saya punya banyak foto-fotonya. Masih gagah-gagah, yang cantik-cantik. Ambil Bu Erti. Pada 300-200 ribu. Kan begitu ya? Mantri cesek-cesekan begitu. Harga diri yang menerima itu yang berhak. Tadi saya sampaikan fakir miskin, anak terlantar, para janda, para lansia, di mana dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, negara wajib hadir untuk bantu mereka. Tapi kalau mereka masih kuat, masih bisa bekerja, ya kerja dong. Caranya apa? Buka lapangan kerja. Di Jakarta ada PPSU, ada pasukan orange, pasukan biru, ya apapun itu ya, untuk kerja. Ini program padat karya, tapi terkontrol karena sistemnya cashless juga. Ya begitu. Masa nganggur dapat duit? Apa kita mau mendidik masyarakat kita menjadi bangsa pengemis, bangsa yang tidak mempunyai harga diri? Ini sebetulnya hari kebangkitan nasional loh. Masa begitu meluknya setengah mati, suruh kerja susah. Makanya di sana disebut dengan mandor kawat. Ini kelompok mandor kawat ini, kerja mandor. Makanya
itu kita kecil, mandor kawat. Kerja kendor, makannya kuat. Nggak mau kerja. Padahal bangsa dari dulu, bangsa kita itu bangsa kerja loh, bangsa kedua loh. Kok sekarang menjadi bangsa pemalas dan peminta-minta, ini kebangkitan nasional. Nah, oleh sebab itu, supaya tepat sasaran, ya pakai cashless, Pak. Supaya nggak mampu betul, kelompok penerima manfaat, namanya gitu ya, KPM ya, itu benar-benar yang berhak. Berhak orangnya, penggunaannya tepat. Bagi mereka yang mampu, yang masih kuat, masih kerja, kerja loh. Masa kita kalah sama ayam, manusia? Tidak ada ayam itu loh. Bisa cari makan sendiri ya. Cari makan itu, kamu lepas saja ayam di kebun begitu, cari makan sendiri dia apa? Kerja dia. Ya. Cekernya apa cekernya? Cacakan ya kaki ya. Itu kan untuk kerja, untuk makan. Masa kalah tidak sama ayam? Ayam. Itu namanya tidak mensyukuri nikmat dari Allah SWT bahwa kita itu sebetulnya diciptakan sebagai makhluk kita Allah yang paling sempurna. Betul kan? Sama kita. Kita sama. Hanya satu malas. Satu malas, satu rajin. Satu jujur, satu gak jujur. Bayangkan. Oleh sebab itu saudara, ini adalah cara, terima kasih ya, ini cara kita untuk mendidik masyarakat kita. Dan mendidik kita supaya gak korupsi, supaya gak bocor. Ini haknya para saudara-saudara kita yang masih miskin, mereka-mereka yang terantar. Ya, ini haknya mereka. Tolong disalurkan dengan sebaik-baiknya. Tolong para lurah, para camat ya, dinas sosial ya, bukalah hati kalian untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan, yang lemah. Karena belum mencapai target ini dari sekian ratus ribu ya, masih sedikit. Tolong ya, turun ke lapangan. Itu saudara kita sendiri. Kita harus bantu mereka, kita harus sukseskan ini. Ini pesan-pesan saya. Saya yakin ya, nanti kita akan rancang bersama Bank Indonesia lah, mempelopori. Nanti bersama-sama kita ya untuk bikin kartu, kalau ini Jakarta One. Nanti kartu Indonesia satu. Boleh kan? Iya. Akhirnya berlaku untuk semua. KJP masuk ke situ, Lansia masuk ke situ, Veteran masuk ke situ, buruh dengan UMR masuk ke situ. Sehingga betul-betul kita tahu. Transaksinya bisa kita lacak. Sekarang KJP itu sudah nggak bisa digunakan untuk yang macam-macam loh, bisa kita lacak. Dulu beli bensin, satu liter dua liter masih mending Pak. Ya, saya lihat bensin ada nih stroknya. Ya, 20 liter ini bukan sepeda motor kan 20 liter? Mobil berarti yang punya ini ya punya mobil, itu enggak? Jadi gesek di apa? SPBU. Ada lagi masuk ke kami, ya, pokoknya masuk makan di restoran tertentu. Yang paling miris, ya, kalau gitu ya, untuk hari ini. Bayangin gunakan kartu. Nah, sekarang dibatasi, kalau itu nggak bisa diblok, nggak bisa. Kalau untuk beli pangan boleh nih, kan ada ya. Daging kita subsidi, daging ayam berapa? Berapa daging ayam? 8.000. Daging sapi berapa? 35. Hah? Nah, daging sapi 1 kilo 35.000 kalau KJP. Daging ayam 8.000. Maaf saya nggak hafal karena nggak punya kartu KJP. Beras juga seperti itu, gula juga seperti itu, ya kan? Ini langsung boleh, kenapa? Untuk perbaikan gizi mereka. Masa untuk makan di restoran, ya? Masa masuk-masuk karaoke. Ini kan penyimpanan.
dari itu kita tetapkan bahwa ini harus non tunai. Karena untuk anaknya, bukan untuk maknya. Betul kan? Iya, itu untuk maknya, beli handphone. Aduh. Saya minta tolong Pak Lurah, Pak Camat, saya masih mendengar nih. Saya tahu ini, penerima KJP juga perlu dievaluasi. Saya dapat komplain. Tolong ya, cek. Masa dia punya rumah kontrakan 5 pintu, anaknya dapat KJP? Bayangkan, benar nggak? Ada-ada. Nah ini mentalnya bagaimana sih? Ada saat ini. Jadi ini yang saya sampaikan, selamat. Dan saya minta betul ya, para lurah, para camat ya, untuk bantu ini, apalagi menjelang puasa dan Lebaran. Itu. Terima kasih pada Kementerian Sosial Pak Munu, terima kasih pada Bank Indonesia, gitu ya, Pak Fajar Mariadi, Bulog, ya, tolong Bulog ya. Ini kita lagi operasi pasar Pak Bu, ya. Dulu Bulog banyak dibobol Bu, ya, banyak dibobol sekarang nggak boleh lagi Bu. Ya. Janganlah jadi pemain Bulog, itu harusnya alat kita ya untuk menghadapi para mafia-mafia, mafia beras, mafia gula, mafia daging ini Bulog. Tengah, jangan ikut main sendiri, main kuota nggak ikut ya, dengan importer sana importer sini dapat fit malu-malu ini, ya malu-malu ini, karena tujuannya untuk ketahanan pangan ya, kita tolong buat itu. Baik, bapak sekalian ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi dan evaluasi penyaluran bantuan pangan non tunai secara resmi saya nyatakan dimulai. Selamat bekerja. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan kekuatan pada kita semua serta kesehatan pada kita semua untuk bisa mengabdikan diri kita sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat yang ada di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembukaan sosialisasi dan evaluasi penyaluran bantuan pangan non tunai tahun 2017. Oh iya. Makasih ya. Terima kasih.